Kegiatan kami di kesatuan. Keberadaan saya di sini, saya juga harus membawa manfaat. Karena concern saya, dimanapun saya menjabat, untuk kegiatan yang sifatnya membangun kapabilitas dan sumber daya generasi muda, itu menjadi prioritas saya. Walaupun ada program-program yang sudah terlaksana di Korem dan sebagainya, tetapi saya lebih fokus ke generasi muda. Termasuk di level-level siswa, pelajar, dan sebagainya. Karena mungkin yang paling bisa kita lihat nanti 20 tahun, 30 tahun lagi adalah dari bagaimana pola pemikiran kita terhadap generasi muda. Dan memang program-program lain juga ada yang sifatnya jangka pendek per tahun dan sebagainya, itu akan tetap kita lakukan. Saya menyatakan bahwa akan tetap konsisten dengan itu, dan kemudian kami bisa memberikan ide-ide baru, kegiatan yang bersifat kontribusi kepada rektorat, atau mungkin sebaiknya rektorat juga bisa melakukan kegiatan bersama yang juga bisa berkontribusi dalam kegiatan kami di lapangan. Misalnya, pada saat kami misalnya TMMD dan sebagainya, kami perlu butuh akademisi-akademisi dari kemahasiswaan dan sebagainya, itu bisa dikolaborasikan, Pak. Termasuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya tidak hanya semacam karya bakti. Kita bisa berjalan sama-sama untuk bisa menyempurnakan bahwa ini yang datang ini ada dari aparat, ada dari akademisi, ada dari kalangan religius, itu Pak yang akan kami melangkah di sana.